Alhamdulillah, bertemu kita dalam program Tanyalah Ustaz. Semoga kita mendapat kebaikan si Allah SWT. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amattaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah dan nikmatnya kita masih bersama dalam program Tanyalah Ustaz pada pagi ini, insya-Allah dengan tag kita tu, biar tahu jangan Alhamdulillah, bersama dengan saya pada pagi ini itu Lembaga Kebajikan Perempuan Islam. Ini dari daerah Mersin. Alhamdulillah, jangan kata saya berpakat, kebetulan. Ini ada aura. InsyaAllah hari ini sama saya dengan kumpulan kita. Alhamdulillah, insyaAllah kita sama-sama mengambil aura hijau kita hari ini. InsyaAllah sama-sama kita mendapat keberkatan di sisi Allah SWT. Jadi insyaAllah tajuk kita pada hari ini, di sebalik sekeping hati, mana yang kita akan bincang pada hari ini, hati kita ni bagaimana dengan Allah SWT. Di sebalik ini pelbagai bentuk penyakit yang ada dan bagaimana kita nak hindari penyakit apa yang paling bahaya dalam hati kita. Ini yang perlu kita lihat, sebagaimana Allah SWT ini dia beri ilmu pada kita supaya kita jauh daripada penyakit-penyakit yang boleh merosakkan hubungan sesama manusia. Kita bercakap, kita cintakan kepada kasih sayang, tetapi hubungan kasih sayang tu boleh rosak disebabkan hati. Kalau hati tak jaga, maka kita jauh dengan Allah SWT. Kita jauh dengan masyarakat, orang tak nak berkawan dengan kita kalau hati kita tak elok. Ini penyakit yang perlu kita ubat. Sebab itu dinyatakan oleh Allah SWT, kita lihat dalam surah Al-Hajj ayat 54. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَحَادِ الَّذِينَ آمَنُوا ila siratim mustaqim. Allah kata apa di sini? Dan supaya mengetahui orang-orang yang diberi pengetahuan bahawa Al-Quran sebenarnya daripada Tuhanmu, lalu mereka beriman kepadanya dan tenteram hatinya. Maknanya kita kena pegang dengan Allah, baru hati kita tenteram. Dia benda lain, hiburan lain tak boleh tenteramkan hati. Benda apa pun, bila kita baca Quran, insya-Allah hati kita tenang. Kita berzikir, hati kita tenang. Dan Allah kata apa? Sesungguhnya Allah menunjuki, tunjuk kepada orang yang beriman jalan yang lurus. Mana Allah akan tunjuk. Kita kembali pada Allah. Apa masalah dalam sekeping hati? Sekeping hati yang dibawa berlari. Kan ada dulu lagu nasyid. Kan? Tapi nak ceritanya, kita dengan Allah. Perlu hati kita ni, jangan orang bawa lari lah. Duduk ni kan. Dengan diri kita, supaya kita istiqamah dengan Allah SWT. Punca hati kita lari dengan Allah SWT. Kalau kita lihat, pertama apa dia penyakit dia yang boleh menyebabkan asalnya baik, kemudian jadi tak baik. Dulu masa anak-anak kita kecil, kita pun berkawan dengan kawan. Bila anak kita dah dewasa, anak kawan kita dewasa, dia timbul satu penyakit dalam hati. Dulu hati baik. Bila timbul perasaan melumba-lumba tentang anak atau melumba-lumba tentang cucu, ini yang bahaya. Pertama apa dia? Hasad. Hasad dengki. Itu yang bahaya tu. Itu yang Ustaz risau. Dulu kawan kan, best friend, satu kumpulan Lembaga Kebajikan Perempuan Islam. Tetapi kerana persaingan anak-anak, timbul perasaan dengki. Jadi, ini insyaAllah Pani Ustaz akan terangkan tentang dengki ini. Cuma nak mula, sebelum kita teruskan, ada soalan ke yang ada kat sini? Ada soalan dalam studio? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hadijah binti Sakiran. Ingin mengajukan satu soalan. Ada disebutkan amalan-amalan lahiriah dilaksanakan tanpa amalan hati. Kesannya seseorang itu tidak dekat pada Allah. Apa yang dimaksudkan amalan hati? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Okay, terima kasih. Soalan tadi berkaitan dengan hati. Memang banyak orang buat ibadat. Tak? Kita tengok ada orang tu bangun solat malam, qiyamulail. Kita pun tak boleh lawan dia, Ustaz. Qiyamulail bagus, puasa sunat buat macam orang masuk syurga dah orang ni. Tapi dia perlu hati.
kadang-kadang pergerakan kita. Sebab itu pernah orang tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata, "Ya Rasulullah, wanita ni bagus ya Rasulullah, puasa sunat buat, solat malam buat, bersedekah pun buat." Tapi Nabi kata, "Dia ahli neraka." Dia orang tanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Rasul kata, "Hati dia tak sama dengan apa dia buat. Lisan dia selalu menyakiti hati jiran-jiran dia. Jadi pahala yang dia buat ibadat tu dapat pada jiran-jiran." Ha, itu kata kita rugi. Itu penting tak di hati kita ni. Kita buat amalan, biarlah amalan tu dapat membentuk hati kita. Sekeping hati ni jadi baik. Malah kalau tak ada hasad dengki, tak dengki orang. Kita tengok orang, alhamdulillah, tak ada rasa dengki. Sebab apa? Sebab kita buat ibadat, kita cari kerana Allah. Tengok anak orang ni berjaya, alhamdulillah anak kawan saya berjaya. Ni tak, anak dia berjaya. Engkau kena buat macam mana? Ha, kita cakap anak kita. Anak kita pula stres. Eh, mak pula kenapa gitu? Ha, tu kena kawan. Dulu kawan baik. Ini yang penting kita lihat hati yang kita buat amalan hati tu. Maknanya pertama ikhlas. Sebab tu dalam Quran disebut, "Wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin." Dan buat apa yang aku suruh. Tu kata Allah dengan beribadat aku, mukhlisin. Ikhlas. Sebab ada orang buat ibadat. Sebab tu para ulama sebut, Syafuddin bin Iyad sebut. Kalau kita lihat, dinyatakan ada orang buat ibadat bersungguh-sungguh tapi tak ikhlas. Ada orang buat ibadat bersungguh-sungguh tetapi tak ikut yang diajar Rasulullah. Tak ikhlas juga. Yang penting buat ikut yang Rasulullah ajar dan ikhlas. Barulah kita dapat pahala yang baik. Hati kita tenang. Sebab tu ramai. Dia kata, "Ustaz dah buat dah solat hajat. Ustaz kata suruh buat istiqarah. Tak nampak-nampak." Marah kita pula. Hati kita, sekeping hati tu bagaimana kita dengan Allah Subhanahu Taala? Kita buat tu kerana Allah ke? Kerana ada orang nampak ke? Ada orang nampak? Ha, jangan. Nah, itu perbuatan kita. Ataupun kita buat supaya orang bercerita tentang segala kebaikan. Ha, itu masalah hati kita. Jadi kita tak dapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu Taala. Patut kita ni bersedekah, dapat kebaikan, hati tenang. Tapi sedekah tak dapat kebaikan. Sebab apa? Ha, ni kena tengok balik. Kita tengok Allah SWT. Sebab, dan yang satu lagi, ikhlas. Iman kita tu kena latih. Sebab bila kita buat dengan iman, darjat kita naik si Allah SWT. Yang satu lagi, yang ketiga, ihsan. Kita buat tu seolah Allah tengok kita. Barulah kita rasa seronok. Kalau tak, ni. Sebab tu Ustaz sebut tadi awal-awal tadi, berkait dengan hasad dengki. Hasad dengki lah rosak habis hubungan orang. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis, disebut dalam hadis riwayat Tirmizi, kata Nabi, ini penyakit bahaya. Sebab apa? "Dabba ilaikum da'ul umamin qablakum." Kata Nabi, akan datang pada kamu penyakit yang telah berlaku pada umat sebelum umat kamu. Umat dulu jadi bergaduh, berbalah semua tu. Sebab apa? Kerana al-hasad, kata Nabi. Hati dia ada hasad. Dia tak dapat kawal hati dia tu supaya tidak dengki pada orang. Wal baghdahu hiya halikun, dan suka berkelahi. Dah hati tak ni, dia berkelahi. Eh, dia kata ni, abang ni lebay ustaz, haji 5 kali. Tapi bab cakap dengan orang, kita dengar, Allah bisanya. Engkau ni macam bagus sangat, dia kata kita, ya Allah. Masuk telinga ni, bergegar hati. Tapi kita orang sabar, alhamdulillah. Kan, kalau kita orang tak sabar, macam bagus sangat, kau ingat kau pergi haji 5 kali, kau bagus. Ha, pula tu marah pula, rugi lah kita, pahala kita. Jadi tak payah jawab. Kita, ya Allah, buka pintu hati dia. Itu maknanya hati tu. Nabi kata orang macam ni, hiya halikah. Iaitu dia ni seolah pemotong. Pemotong apa? Kalau ada sifat ni, suka dengki dalam hati, sekeping hati ni. Dan ada sifat suka bersisih, suka sangat. Orang suruh thinking, dia tengking. Ha, tu masalah. Apa orang cakap, tengking, lawan dengan tengking. Dia tahu dia salah, tengking juga. Ha, ni masalah kita. Kan kata Nabi, la aqulu tahliku sya'ra walakin tahliku din. Bukan maksud aku pemotong rambut, tetapi dia memotong agama, maknanya pahala-pahala kita dengan Allah SWT, dan merosak hubungan agama. Itu bahayanya sifat dengki. Itu kena buang dalam hati kita. Sebab dia datang macam mana? Apa punca datang dengki ni? Apabila dah ada ilmu, masing-masing nak belum berapa ada juga. Ada belum berapa anak tak? Anak engkau berapa A? Anak aku 5 A. Anak engkau 4. Dulu kawan baik kerana sikap kita, hati. Kita tak apa, alhamdulillah, bagus tu bagus. Semua bagus. Itu rezeki masing-masing. Dia dah usaha, cakap tu yang dia dapat. Itu rezeki tu Allah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, punca jadi ini dalam surah Asy-Syura ayat 14, "Wa ma tafarraqu illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Dan mereka itu tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu yang jelas, kerana berdengki di antara mereka. Kerana dengkilah, rosak habis kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh jaga hati kita supaya tak ada dengki.
Sebab tu dijelas oleh para ulama, dia macam mana dalam dalam diri kita ni, kita kena tengok. Mungkin ustaz boleh lukis ni. Macam mana keadaan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni? Kita tengok pada badan kita, di mana hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok ni, kalau kita ni, itulah kepala kita ni, badan kita manusia ni, kita tengok di sini adanya rasional. Rasional kita tengok. Dan di sini, dalam sini ada hati kita kan. Ini mula daripada hati kita berfikir, kemudian dalam sini ada lagi. Apa dia? Kehendak kita ni. Hendak. Sini ada bantah jiwa kita ni. Kadang kita terima maklumat, ada kita nak tahu. Ada setengah terima tu bantah. Ah, tak betul tu. Kita nak tahu, eh betul tak? Kita rasa alhamdulillah betul yang ustaz cakap. Ada setengah, ah tak boleh pakai ustaz. Mana kita ni sebenarnya, hati kita. Kalau hati kita dengan rasional, kita dengar dulu apa dia cakap. Ni tak sempat orang cakap 2-3 patah. Kau diam, kau budak. Eh, kadang budak-budak betul juga yang dia cakap. Kan? Kadang dia bagi idea tu, eh betul yang dia bagi idea. Kadang kita punya idea ni lapuk pula. Kan saya dengan anak-anak pun kadang dengar dia punya pandangan. Alhamdulillah kadang itu membantu kita tu. Bila kita tengok hati kita di mana, hendak, bantah dan rasional tu ada dalam jiwa kita supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada penonton di rumah dan di studio ni, kita sama-sama jaga hubungan kita dengan Allah SWT. Dengki itu penyakit dan sekepi hati yang boleh merosakkan segala amalan kita dengan Allah SWT. Habis kata Nabi, dihalikah, cukur habis, mengguntanya habis. Habis kita motong pahala kita dengan Allah SWT. Kita dah buat ibadat sungguh-sungguh dah. Tapi kerana ada sifat dengki, orang buat benda baik, kita tak boleh nak bersatu. Sebab apa? Dengki. Ini kita kena jaga. Sama-sama kita perbetulkan diri kita. Jadi penonton di studio dan di rumah, sama-sama buang sifat ni insya-Allah, dan sebelum kita berehat seketika insya-Allah, kita sambung supaya ini jangan ke mana-mana. Yang ada di studio tetap senyum dan segar di pagi ni insya-Allah. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, amitna ala dinil islam, ya zal jalali. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam program Tanyalah Ustaz. Biar tahu. Alhamdulillah, hari ini insyaAllah Ustaz cuba jawab soalan-soalan yang dikemukakan. Dan bagi penonton di rumah dan di studio, jangan salah faham ya. Sebab Ustaz baju colour sama dengan dia orang. Bukan janji, tapi mungkin hikmah daripada Allah SWT. Hari ini rasa seronok pula pakai baju. Macam ada chemistry pula dengan orang Mesir ni. InsyaAllah, kalau ada rezeki, Ustaz datang ke Mesir insyaAllah. Kita sama-sama. Nanti orang kat sana, kat Mesir jangan pelik pula. Ustaz Haji Hijau, tak ada sponsor. Ini kebetulan dengan izin Allah SWT. Jadi berbalik pada perbincangan kita pada pagi ini, pada penonton rumah dan penonton di studio, di sebalik sekepi hati ini, tadi Ustaz ada sebut punca segala-galanya hati kita jauh dengan Allah SWT tadi, antaranya hasad dengki. Yang perlu kita jaga. Yang kedua, punca jadi juga. Kenapa kita jauh dengan Allah SWT, kita tak boleh nak berkawan, cinta kuasa. Bila hati ni didik nak kuasa atau berebut, aku pula lah nak jadi pengerusi lembaga kebajikan perempuan Islam. Kita pun mula, aku akan cari jalan, siapa yang jadi YDP. Kalau berebut, biarlah kita dengan rela. Kalau orang calon kita, alhamdulillah, tak payah nak berebut. Kalau ada kelemahan sedikit, kita perbaiki. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu tengok ketua kamu ada kelemahan tetapi tidak melibatkan hudud, maksudnya benda-benda dosa besar yang dia buat, perbaikilah. Tak perlu diperbesarkan, menyebabkan rosak lagi. Kalau kita buat begitu, rosak. Itu penting jaga hati. Kita tengok apa yang berlaku di Turki. Kan? Tapi dengan hati, apabila pemimpin dia kata rakyat keluar, tapi sebab hati itu kasih, mereka boleh bersatu pada jalan Allah SWT. Sebab dididik, apabila dibaca ayat Quran, akhirnya tentera-tentera itu menyerah kalah. Kan ramai baca Quran, berzikir. Sebab kalimah-kalimah Allah tu boleh menenangkan balik. Walaupun asal dia nak berontak,
dia dengar kalimah Allah tu dia rasa rendah diri dengan Allah SWT. Ini penting. Itu kita dengan Allah. Jadi cinta kuasa ni bahaya. Jadi kita akan buatkan pergaduhan, persisihan sama kita dan kita akan cari kelemahan masing-masing. Jadi kita teruskan lagi, start teruskan lagi. Senyum, bila baju sama ni banyak senyum hari ni. Soalan sunya, ada soalan sunya? Ada penonton? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Puan Salbiah binti Kamal. Cantik. Satu kuasan. Soalan dari saya, Ustaz. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan hati menjadi mati dan bagaimana untuk menghidupkan semula hati yang telah mati? Sekian, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Soalan tadi, hati dah mati nak hidupkan balik. Macam kereta dah rosak, tak ada bateri kon. Orang kata kena tukar bateri baru. Sebab apa dia kon? Mungkin tak servis. Mungkin punca hati kita mati, kata para ulama. Pertama, apabila dia mula nak lambat solat. Tak berapa nak segera kan. Orang bunyi azan pun dia borak. Tak berapa nak bekerja tu, hati dah mula sakit. Bila lama-lama kawan kata tak apalah kita buat jamak. Kan? Dia solat Zuhur lepas tu azan ah. Satu buat asar pula. Ah tu dah mula dah. Penyakit tu datang. Jadi bila kita akhirnya lama-lama tertinggal solat sebab sibuk benda lain. Itu bila kita dah mula tinggal solat, hati dah mula nak mati. Yang kedua, makan makanan yang tidak baik. Makan, punya makan kan Nabi kata makan banyak sangat mati. Mati. Tengok raya ni, aku nak qada Ustaz. Lepas makan-makan tu kita raya lama. Sebulan kita raya, Masya Allah. Ustaz nak puasa 6 pun payah. Kejap jemput. Nak puasa 6. Alah Ustaz, surau saya ni Ustaz. Memang nak suruh Ustaz datang buat jamuan raya. Masya Allah, berapa banyak surau jamuan raya ni. Kita bagilah peluang. Kita nak berpuasa sunat kan. Maknanya kita ni, bila makan banyak tu, kena tengok pemakanan yang kita makan pun memberi kesan juga pada hati kita. Maknanya kalau makan banyak benda-benda yang tak berapa bagus untuk kebaikan kita pun tak boleh. Yang ketiga, makan tidak berlebih-lebihan, melampau. Bila timbul pembaziran, hati kita, Allah SWT tak suka. Allah tak suka pada orang yang, bila Allah tak suka, macam kita jauh dengan Allah. Kita kata, tak apa. Kalau nak buat jamuan, yang mula-mula bising, buat makan lah. Kalau tak cukup makan, riuh. Ini persatuan ni, ke mana duit ni? Tak cukup makan. Padahal makanan cukup. Rupanya kawan kita tu datang, hati tak tenang. Tengok makanan banyak. Ini hati juga masalah. Orang suruh ambil satu ketua ayam, dia tiga. Itu tak cukup. Orang lain kita dah bajet kan? Itu masalah hati. Hati juga. Dan bercakap keji, dah mula bercakap benda tak baik. Kita boleh perasan. Hati kita nak kita. Kita mula mencaruk, cakap benda tak baik-baik. Itu maknanya kita kena latih balik. Dan yang seterusnya, suka mengumpat. Maknanya hati dah mula nak pergi ke arah yang mati. Jadi bagaimana nak ubat? Tadi tanya nak ubat. Yang pertama nak ubat, kata para ulama, ingat solat. Segerakan solat atau perbanyakkan solat, solat sunat. Kita perbanyakkan solat sunat sebagaimana Allah kata apa? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini nyatakan soal Hajj ayat 32, Allah kata apa? Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu akan timbul dari ketakwaan hati. Datang balik. Macam mana aku ni, ya Allah, rasa macam jauh dengan Allah. Baca Quran. Tarik balik dekat. Dan kita berzikir. Mana kita buat balik syiar Allah SWT. Yang kedua, nak baiki balik. Makan rezeki halal. Tengok, mungkin ada benda tak kena kot. Mungkin duit klaim-klaim tak ikhlas. Padahal patut tak payah buat OT. Kita saja lambat-lambatkan. Nanti boleh buat OT. Lambat siap. Lepas tu beritahu bos. Tuan, saya nak OT kan. Kadang-kadang saya orang minta suruh tantangan OT tu tanya juga. Betul kau buat kerja ni? Betul Ustaz. Saya buat kerja. Itu maknanya kita kena jujur. Sebab apa takut ni? Dia beri kesan pada hati kita sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 88. Waqulu mimma razaqnakumullah halalan tayyibah. Makanlah rezeki yang halal, baik untuk kita ni pada jalan Allah SWT. Wattaqullah allazi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah mana kamu ni orang yang beriman. Itu kena jagalah. Sesungguhnya jaga kata-kata kotor, tarik balik, ubah, tak cakap benda-benda yang tak baik tu. Insya-Allah Allah SWT akan beri lagi kebaikan pada kita. Barulah tak berebut nak cinta kuasa tu, kerana punca dari sini juga. Jadi soalan sunnya ada
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Habibah binti Ahmad ingin mengajukan satu soalan kepada Ustaz. Apakah sebenarnya sebabnya hati terhijab untuk menerima kebenaran dan bagaimana untuk mengatasinya? Mohon pencerahan bagi pihak Ustaz. Terima kasih. Okay. Maknanya berkaitan dengan hati terhijab. Maknanya soalan tadi, kita dah banyak tengok orang, kenapa orang ni tak berubah? Ustaz, dia dah pergi haji banyak kali, Ustaz. Sebenarnya kita berdepan dengan situasi sebagaimana disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan dalam hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah, fitnah ini mahfuz hadis tadi, fitnah datang pada hati seperti tikar dibentang satu demi satu. Mana fitnah datang pada hati kita macam tikar, lepas kita tukar datang pula, lepas tukar datang pula ujian Allah Subhanahu taala nak tengok pada hati kita. Dan setiap hati, kata Nabi, yang terkena fitnah itu, yang diuji oleh Allah SWT, maka di dalamnya muncul bintik hitam kalau dia tak dapat atasi dengan baik. Kenapa timbul bintik hitam? Dia tak kembali pada Allah. Dia merungut, dia marah. Ini menyebabkan kita terhijab. Kena aja masalah. Kenapa aku? Bukan orang lain. Atau keluarga kita meninggal. Kenapa? Ya Allah, dia muda lagi. Patut ambil aku yang lebih tua. Jangan. Itu menyebabkan kita mula cari jalan terhijab dengan Allah. Sebabnya, alhamdulillah ya Allah, mungkin engkau lebih sayangkan dia daripada. Ini kita kena tengok dengan Allah. Dan kata Nabi lagi, dan setiap hati yang menolak fitnah itu, mana hati dapat kawal dengan Allah SWT, Allah uji tu macam salin tikar, Nabi kata tadi kan. Bukan salin tikar Islam Melayu tu lah. Jangan. Maka di dalamnya muncul bintik putih. Kalau kita dapat atasi dengan baik, Nabi kata, datang balik bintik putih dalam hati kita menyebabkan kita tidak hijab, dapat cahaya, tenang hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hingga hati terbahagi menjadi dua, hati hitam kelam seperti cangkir terbalik, kata Nabi. Kalau tak jaga, jadi hitam hati kamu, tu yang buat kamu terhijab, tak boleh terima kebenaran. Orang yang tolak kebenaran ni orang yang sombong dengan Allah. Tapi kita kena sabar pula. Oh, kau tak percaya? Tak apa. Nanti aku tanya Ustaz selalu ni. Ustaz, tanyalah Ustaz. Aku jawab dengan kau. Jangan begitu. Maknanya dia tak dengar. Ya Allah, bukalah pintu hati dia. Sebab kita semua doa buka pintu hati dia. Dan tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengkari kemungkaran. Dia jadi jahil. Mungkar ke ma'ruf bagi. Tak ada, aku tak kisah. Ada kan dalam kehidupan masyarakat tu ada yang macam ni. Jadi kita kena doa pada dia. Sebab dalam hati dia banyak bintik. Orang banyak bintik ni, kita kena doa pada dia. Kita doa pada dia. Dan kata Rasulullah, kecuali apa yang menyenangkan hawa nafsunya sesuai dengan dia, itu dia ikutlah, sebab hati dia dah terhijab tadi. Dan orang yang, kata Nabi, dan hati yang putih tidak terpengaruh oleh fitnah, selama langit di bumi, dan bumi ada yakin selamanya. Kalau orang itu dapat jaga, hati dia yakin, kata Nabi. Ini nyatakan dalam mahfuz hadis riwayat Muslim. Maksudnya kita ni memang akan diuji oleh Allah SWT. Adakah terhijab atau tidak? Kembali pada kita dengan Allah SWT. Kalau kita dekat dengan Allah, insyaAllah. Sebab tadi yang menghalang tadi lah, hasad dengki, apa lagi tadi? Cinta kuasa. Cinta kuasa ni bahaya. Sebab tu ulama kata bahaya. Sebab apa? Bila orang tu cinta kuasa, dia akan timbul perangai. Kata Syekh Fudim Iyad, ma min ahadin ahabbar ri'asah. Bila orang tu cinta berebut kuasa ni, illa hasada wal bara wa tataba'a uyuban nas wa kariha an yazkura ahadun bi khair. Maknanya sepan inilah kita sambung sepan, insyaallah. Sabar yang penuh timah sini, sabar, insyaallah kita bertemu, kita rehat seketika, insyaallah ustaz terangkan sepan, insyaallah. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah, bertemu kita dalam program Tanyalah Ustaz. Dan bagi penonton rumah dan penonton di studio, sama-sama kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat keberkatan di pagi yang mulia ni. Dan apa yang kita perlu sebut, biar tahu. Alhamdulillah. Suara dah kuat tu, tak keliru dah ni, insyaAllah. Kalau tak kuat ni, keliru ni, apa nak jawab ni Ustaz ni? Alhamdulillah. Tadi yang Ustaz berhenti tadi sebelum kita sambung ni, sebelum iklan tadi, kita berhenti sekejap. Apa maksud yang disebut oleh Syekh Fudail bin Iyad tentang orang yang suka pada kuasa ni, iaitu man min ahli ahabar ri'asah. Bila orang tu berebut nak kuasa ni, dia akan jadi apa dah penyakit dah? Illa hasad. Pertama,
dengki. Yang kedua, wabara, dia akan suka berkelahi. Betul tak? Itu akan jadi gitu. Kita tengok dalam masyarakat, kalau orang berebut ni, dia akan jadi engkau kata aku, aku kata engkau. Kemudian, watataba'a uyuban nas, dan kamu akan cari segala kesilapan orang ni, kecil besar mana pun. Kadang-kadang senyum tak cantik pun komen juga. Sebab apa dah nak cari biar nampak aku layak jadi jawatan sebab senyum aku cantik. Ah ha, sudah senyum pun jadi juga. Ha, sebab apa? Kerana hati dah mula rosak. Kita akan kait benda-benda yang sepatutnya tak ada jadi kait, masuk dalam WhatsApp, lubang hidung kawan tu pun ambil gambar juga. Ni. Ha, jangan kita ni. Dan waqariha an yazkura ahadun bi khair. Segala yang dia buat yang baik kita kata buruk. Padahal dia beri cadangan yang baik. Eh buruk, buruk saja buruk. Cari je kelemahan tu punca. Bila hati, sekeping hati kita ni dah tak baik dengan Allah SWT. Ni. Tapi dia kata, ustaz, orang tu solat. Mana di mana keikhlasan kita dengan Allah SWT? Sama-sama kita sujud pada Tuhan yang satu, tetapi hati kita suka berkelahi. Hati kita berebut benda begini. Ini bahaya kita dengan Allah SWT. Ini kena jaga. Dan sebenarnya apa lagi? Yang punca yang ketiga, hati kita jauh dengan Allah tadi, hasad, ketagih. Yang ketiga, ketagih dunia. Tak apa, pada ini ustaz terangkan. Kita pergi pada soalan. Ada soalan sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ustaz. Waalaikumsalam. Saya Nur Hayati binti Nawapil. Ustaz, kita sedia maklum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dibersihkan hatinya oleh dua malaikat. Apa petunjuk daripada peristiwa itu, ustaz? Terima kasih. Rasulullah SAW ni, masya Allah, kita tahu bila kita belajar sirah, masa dia umur 4 tahun, Allah SWT hantar malaikat. Kemudian satu lagi peristiwa waktu Isra' Miraj, sebelum berangkat, dibersihkan hati Rasulullah SAW. Tujuan Allah SWT tunjukkan peristiwa itu, yang pertama kita beriman lah. Kita tak boleh ingkari, kita beriman dengan Allah SWT. Yang kedua, kenapa Allah SWT bersihkan, iaitu pembedahan dada ni membersihkan hati Rasulullah dengan cara menghilangkan apa yang hitam, kemudian dicuci dengan air zam-zam supaya hati Rasulullah bersih untuk orang yang menerima risalah Allah. Nabi akan jadi contoh yang baik pada kita, dan juga nak tunjuk pada kita bahawasanya Nabi ni bersifat maksum dan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hikmah kepada apa yang berlaku ni, nak tunjuk kemaksuman Rasulullah tentang pengajaran dan keterbatasan akal kita. Kalau fikir akal, Nabi tak apalah, Tuhan bersih. Tetapi kenapa kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pula fikir alhamdulillah itu petunjuk, dan bagaimana kita nak bersih hati kita? Kan Nabi dah beri, Allah dah beri contoh-contoh yang baik, bermula dengan kita kata-kata yang baik, cakap baik. Kan hati kita tenang tak? Kalau kita cakap orang baik, orang pun jawab kita baik. Kalau orang cakap kasar kita, kita rasa boleh nak jawab lagi kasar, ustaz. Jangan. Kita didik hati kita supaya kita sabar. Kadang-kadang, ya Allah, kan kita berurusan dengan orang ni, sebab tu hati manusia berbeza. Sebab tu peristiwa Rasulullah tu nak tunjuk pada kita supaya kita kenal hati sama manusia, dan kita ambil ni pengajaran. Kenapa Allah bersihkan hati Nabi? Supaya Nabi boleh tunjuk akhlak yang baik. Akhlak yang baik di mana? Nak ambil contoh daripada Al-Quran. Sebab tu kita baca Quran, dan kita kena faham Quran, dan kita amal Quran. Sebab tu Al-Quran diturunkan dengan tiga unsur. Baca dapat pahala, faham dapat pahala, amal dapat pahala. Tetapi kita asyik baca je. Tak percaya. Kan? Dia sibuk kejar majlis khatam. Dia kejar. Kalau baru ni lah. Kalau kita nak bulan Ramadan, dia kejar majlis khatam. Dia bukan kejar, bila aku nak faham Quran, ustaz? Kadang tak sempat habis, dia pecah kumpulan. Kumpulan-kumpulan, lepas tu dia cantum, khatam juga Quran. Macamlah Allah SWT tak tahu, tak khatam juga tu. Tapi nak buat majlis. Tak apalah buat majlis tu, kita tak kisah. Yang penting kita tanamlah hati kita bila nak faham apa yang ada dalam Al-Quran, sebagaimana Allah kehendaki yang kita lakukan. Tengok kenapa kita tengok peristiwa-peristiwa yang berlaku. Sebab kerana kasih sayanglah kita dengan Allah. Maka kita dapat kebaikan di sisi Allah SWT. Itu penting hati. Kenapa di bedah tu sebenarnya ada pengajaran. Supaya kita ambil ni hikmah. Nabi tu bersifat maksum, dan juga hati kita ni bagaimana
ikut contoh Rasulullah. Rasulullah kata, aku tinggal pada kamu dua perkara, Al-Quran dan Sunnah. Ikut yang ini selamat. Nabi kata, aku akan tunggu kamu depan Telaga Haud. Bagaimana bentuk Telaga Haud? Nabi kata, kalau ikut Quran Sunnah, aku tunggu kamu depan Telaga Haud untuk beri minum. Yang nak sehingga sahabat yang besar mana ya Rasulullah? Rasulullah kata, Telaga Haud itu empat segi. Bila Telaga Haud? Sebelum kita meniti Sirat. Telaga Kausar dalam syurga. Jadi Nabi kata apa? Luas dia tu dia empat segi, hujung sini, sebulan perjalanan. Nak cerita luahnya. Tapi nikmatnya air tu kita minum. Hilang dahaga kita. Masya-Allah. Dan soalan seterusnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohana binti Zaid. Kekayaan sebenar di sisi Islam ialah kaya hati. Jadi soalannya Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan kaya hati? Dan apakah tanda-tanda orang yang kaya hatinya? Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih. Soalan kaya hati. Kita hari ini dah kaya dah, Kak. Tak ada siapa solat qabliyah sebelum subuh dan solat subuh berjemaah. Kita orang yang kaya di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Walaupun senarai nama banyak, bilionaire, tapi kita kaya. Tak kita jaga solat. Orang solat ni kaya sebenarnya. Maksud kaya bukan maksudnya kita kaya duit, ada harta, tapi kita kaya pahala dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlu kita lihat. Sebab itulah tadi ketagih dunia menyebabkan kita jauh. Kan? Orang ketagih dunia dia akan tengok duitlah sebagai kekayaan. Jadi kita kena lihat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tegur sikap manusia ni dalam surah Al-Baqarah. Dia beribadat tapi hati dia cinta kepada dunia, kekayaan. Ibadat, solat, puasa, pergi buat haji. Nanti Ustaz akan terangkan bagaimana yang dimaksudkan tadi tentang soalan tadi yang dikatakan kita ni cinta kepada dunia, itu menyebabkan hati kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita rehat seketika, insya-Allah kita bertemu selepas ni, insya-Allah sama-sama kita berselawat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam program Tanyalah Ustaz. Biar tahu. Alhamdulillah, tak mengantuk pagi ni, insyaAllah. Alhamdulillah. Jangan mengantuk, orang kat rumah nampak. Satu Malaysia nampak ni kalau mengantuk ni. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, kita tadi Ustaz nak jawab soalan yang kelima tadi yang tanya kaya hati, macam mana dimaksudkan. Sebab tu Allah SWT tegur, orang yang ketagih dunia ni akan doa pun dia akan doa pada akhlak. Dia minta dunia aje. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Ayat 200 Allah tegur. Orang yang pergi menunaikan ibadat haji tapi dia berdoa minta dunia saja. Lupa nak minta akhirat. Mana kita lupa nak minta. Sebagaimana Allah rakamkan dalam Al-Quran ini sebagai pengajaran pada kita. Mana Allah sebut. Faminan nasi man yakulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ni Allah tegur orang yang doa minta dunia saja. Ya Allah beri aku kaya, ya Allah beri. Jadi maksud tadi Allah kata apa? Dan di antara manusia setelah selesai dari mengerjakan haji ada mereka yang berdoa, wahai Tuhan kami, datangkanlah kepada kami habuan di dunia sedangkan tidak ada baginya apa-apa habuan di akhirat kelak. Minta dunia je, nak kaya pun dia tak minta, ya Allah jadikan aku kaya dan aku boleh sedekah pada orang. Tak. Itu balik jadi Haji Bakir tu. Salah minta. Dia minta kaya saja tapi kedekut. Dan Allah tegur ayat 200 di surah Al-Baqarah. Tapi ayat 201 Allah ajar. Sepatutnya kamu doa macam ni. Tadi dah nak baca awal tadi kan. Allah kata apa dalam ayat 201? Wa minhum man yakulu. Dan di antara mereka yang selesai ibadat haji berkata, berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mana minta dunia dan akhirat kedua-duanya sekali. Maksud itu kita orang yang kaya hati. Kita minta dengan Allah, hati kita kaya, kita minta kebaikan dunia akhirat dan minta jauh pada azab api neraka. Apa dimaksudkan kebaikan dunia? Iaitu harta, anak-anak, kesihatan, semua tu kita minta.
Dan di akhirat apa dia, kita meninggal pun, kita direngan azab kubur, kita bangkit pada mahsyar pun dalam keadaan baik, kita dihisab, kita dimizan oleh Allah SWT dan kita layak ke syurga Allah SWT. Itu yang dimaksudkan di akhirat pun baik. Segala yang kita buat di dunia ni jadi kebaikan untuk dibawa ke akhirat. Itu orang kaya hati ni. Dan sebab itu bila Rasulullah tanya pada sahabat, qala li Rasulullah, kata Abu Zar, Rasulullah tanya, kata pada aku, ya Abu Zar, atara kasratal mal huwa ghina, adakah orang yang banyak duit tu harta dia kira orang kaya? Qultu, jawab Abu Zar, na'am, ya Rasulullah. Qala wa tarakilatul mal huwa faqr, Nabi kata, adakah kamu tengok orang yang tak ada harta dipanggil orang fakir? Qultu, jawab Abu Zar, na'am ya Rasulullah, sebab kita melihat dari segi zahir. Tapi jawab Rasulullah, qala innamal ghina ghinal alqalb, sesungguhnya orang yang kaya orang yang jaga hati dia, dekat dengan Allah, hati kita baik, itu sebenarnya orang kaya. Wal faqru faqrul qalb, dan orang yang fakir sebenarnya orang yang hati dia rosak, ada hasad dengki, ada semua tu orang miskin sebenarnya. Kita tengok dia kaya tapi dia hasad dengki, tengok dia kaya tapi haji bakhil, masalah hati dia dengan Allah Subhanahu taala. Kita solat tapi kenapa jadi begitu? Sebab kita tak jaga hubungan dengan Allah SWT. Sebab tu. Jadi Ustaz tu kan soalan sunnya yang terakhir dalam blog kita ni. Kita solat terakhir ni ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Rohani binti Ismail ingin mengemukakan satu soalan, iaitu bolehkah solat dikatakan sebagai peluang untuk fokus hati bagi mengingati Allah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Solat ini memang asas kita. Orang Islam yang jaga solat lima waktu, insya-Allah kalau kita ikhlas ibadat pada Allah SWT, hati kita akan tenang. Sebab ini disebut oleh Allah SWT, kalau kita lihat dalam Al-Quran, mana Allah SWT berfirman, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Ini ada kerkuk, ada macam-macam dalam jiwa manusia ni. Iza massahu sarru jazua, apabila ia ditimpa kesusahan, ia akan gelisah. Betul tak? Hati kita akan gelisah. Wa iza massahu khaira manua, dan bila ia mendapat kebaikan, dia akan kedekut kadang-kadang. Hati dia kedekut, tak keluar pun terima kasih pada Allah. Alhamdulillah, Tuhan beri anak berjaya. Itu sifat manusia. Kecuali illa musallin, kecuali orang yang solat. Mana solat tadi yang boleh membentuk jiwa kita menjadi, hati kita jadi baik. Sekeping hati kita ni boleh baik dengan Allah SWT. Bila kita sentiasa solat, berjemaah, yang penting berjemaah. Kalau tak dapat jemaah wanita kan, solat di rumah. Abdul kan. Kalau pergi solat jemaah pun, alhamdulillah. Mana suami kalau isteri nak pergi, bawa lah kan. Ni tak, nak pergi-pergi ke apa. Lepas habis solat, dia nak pergi lepak. Kedai kopi, itu masalah. Jangan beritahu pada para suami. Ini Ustaz nak beritahu ni, saya langsung. Ni dia orang dengar ni. Jangan lepak kedai kopi. Sebab kalau ikut dalam hadis, Nabi kata lepas solat isyak, kita balik ke rumah. Kita nak jumpa kawan atau urusan yang penting sahaja dibenarkan keluar. Atau orang lama tak jumpa, dia segan datang rumah. Atau urusan-urusan tertentu. Kalau saja-saja nak pergi lepak, hukum dia makruh. Kalau selalu buat, dosalah. Minum teh, teh segelas je, 2 jam. Kita tunggu kat rumah dulu masa mula-mula dulu. Ya, masa sayang tu lah. Lepas solat isyak tu balik. Tak bolehlah tak tengok muka you kan. Sekarang bang kat mana? Sibuk nak tanya orang nak lepak kawan. Mana kena ubah Pada suami yang di rumah tengok dekat TV tu. Ni isi-isi dah dengar ni daripada Mersing ni. Jadi masya-Allah. Jadi Allah kata apa? Orang yang solat sebab apa? Allazi nahum ala solatihim daimun. Mana yang mereka itu sentiasa solat. Orang yang solat ni insya-Allah hati dia dengan Allah yang tetap mengerjakan solat, dan dia akan rasa tenang. Dan wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lisairil wal mahrum, Allah sebut dalam ayat Quran ni, yang mana harta dia dan dalam harta yang tersedia bahagian tertentu dia rasa tak adalah nak berebut, tak adalah nak ni, hati kita dah tenang. Dan bagi orang yang miskin,
yang meminta dan orang yang tidak punya apa-apa yang mereka tidak mahu meminta. Rasa cukup. Cukup dengan rezeki Allah SWT berikan kepada kita. Tak ada nak rasa minta, tak ada nak rasa dengki, tak ada nak rasa tengok orang tu, kita mesti cari alasan bagaimana kita nak suruh orang nampak dia tak baik. Kan ada dalam jiwa manusia begitu. Dia merancang nak burukkan nama orang. Jadi kalau orang yang solat ni, dia payah. Kalau orang tu solat buat gitu juga, maksudnya ada benda tak kena dalam solat dia. Mungkin soft tadi. Kalau kita lihat soft tak betul ke? Itu kena lihat. Sebab tu Nabi ajar satu doa pada kita. Supaya hati kita ni tenang dan kita tak rasa sifat-sifat tadi supaya Allah jauhkan. Yang mana Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim, dalam hadis sahih, Nabi ajar pada para sahabat, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Ada petunjuk, selalu dapat petunjukmu. Wal tuqa, dan sentiasa takut padamu, ya Allah. Nak buat benda tak baik, datang terlintas dalam hati, jangan buat, tak bagus. Terima je WhatsApp orang hantar, jiran sebelah rumah kau kan? Gini. Nak forward tak nak forward? Nak forward, tengok balik situ. Hendak bantah. Rasional tak rasional? Kalau aku forward ni, nanti orang kata aku punca segala-galanya. Dia forward kat kita, dia tahu. Kita ni akan sebarkan. Dia, aku tak tahu, aku hantar kat dia je. Yang dia hantar semua orang tu buat apa? Kita juga kena. Jadi itu. Kita minta situ. Dan Nabi sebut lagi dalam doa, wal-afafa. Mana wal-afafa ni? Jauh daripada buat perkara yang tak elok, ya Allah. Jadi Nabi meminta empat perkara dalam doa tu, petunjuk, takut, wal afafa, lindung, ya Allah, jangan aku buat benda-benda yang boleh mengaibkan aku sendiri, dan wal ghina, aku ni kaya dengan hati, aku kaya dengan akhlak yang baik. Cukup dengan apa yang kau beri, dengan rezekinya, dengan ni semua, rasa cukup, selalu bersyukur padamu, ya Allah. Nabi suruh baca selalu doa ni. Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Empat perkara Nabi Yesus sebut dalam doa tu. Petunjuk, ketakwaan, rasa takut Allah, tidak akan buat benda yang tidak elok, minta Allah jaga. Dan yang keempat, rasa cukup kaya dengan apa yang kita ada. Kaya dah aku ni di sisi Allah. Sebab apa? Aku tak mengumpat orang, aku tak mengata orang, aku buat amalan yang baik dan aku bersedekah, aku tak kedekut, aku tak ni. Kaya dah aku ni di sisi Allah. Mana kita rasa kecukupan kita sendiri. Alhamdulillah. Jangan jadi ujub pula. Mana kita rasa, biar Allah berasa cukup. Bila rasa cukup ni, tak akan jadi penyakit-penyakit tadi. Penyakit dengki, penyakit gila kuasa, ketagih dunia, tak akan berlaku. Tetapi yang berlaku tu sebab apa? Hati kita kurang berdoa. Kita jarang basahkan hati kita. Sebab tadi penting solat. Banyakkan solat sunat, insyaAllah. Istiqomah tak apalah. Istiqomah yang ni tak apalah. Qobliyah sebelum subuh, Qobliyah sebelum zuhur, Ba'diyah selepas zuhur, kemudian sebelum asar, selepas maghrib, ba'diyah, dan ba'diyah selepas isyak, dan jaga witir, jaga duha. InsyaAllah. Kita sentiasa istiqamah. Yang penting buat. Ni nak buat banyak sekaligus, lama-lama tak buat. Itu yang masalah. Cuba buat sikit-sikit, lama-lama kita dapat istiqamah dengan Allah SWT. Kita dapat pahala dari Allah SWT. Itulah sekeping hati, kalau tak jaga, rosak segala-galanya. Jadi kesimpulan yang Ustaz nak sebut hari ini supaya kita dapat keberkatan dari Allah SWT, minta dengan Allah, doa-doa tadi yang Ustaz ajar, dan selalu baca Quran, dan dekatilah para ulama, belajar. Semoga kita dapat keberkatan dari Allah SWT. Kalau kita belajar, kita tengok ada kelainan sikit, khilaf-khilaf sikit antara ulama, belapan dada. Anggaplah ini ilmu. Jangan pula, Ustaz ni kata, jadi gaduh pula. Ustaz tak bergaduh, yang bergaduh orang ni yang lagakan Ustaz. Dosa. Ni kita kena betulkan diri kita dengan Allah SWT. Itu masalah hati. Tak apalah Ustaz ni cakap gini, alhamdulillah ada dalil. Ada. Ustaz ni ada dalil. Tambah ilmu kita kan. Jadi itu. Jadi sama-sama kita berdoa pada Allah SWT supaya hati kita sentiasa dekat dengan Allah SWT dan kita mendapat kelebihan di sisi Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi alamin wassalatu wassalamu asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma lakal hamdu kulluh. Allahumma la qabida lima basatta wa la basita lima qabadta wa la hadiya liman adlalta wa la mudilla liman hadaita wa la mu'tiya liman mana'ta wa la mani'a lima a'taita wa la muqarriba lima ba'adta wa la muba'ida lima qarrabta. Allahumma basut alayna min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika
Allahumma inna nas'alukal na'imal muqimal ladzi la yahulu wa la yazul. Allahumma inna nas'alukal na'ima yawmal 'aylah wal amna yawmal khauf. Allahumma inna a'izun bika min syarri ma a'taitana wa syarri ma mana'tana. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, ya Allah, berilah petunjuk kepada kami, jauhilah kami daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah hati kami dengan perasaan yang baik, hati yang sentiasa tenang kepada-Mu, ya Allah. Dan jauhilah kami hati-hati yang boleh mendatangkan kerosakan kepada diri kami sendiri, ya Allah. Peliharalah hati kami, ya Allah. Jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Islam tetap di puncak, biar imanku terus melonjak. Aku tega, aku rela sekalipun. Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Islam tetap di puncak, biar imanku terus melonjak.